bukan bawa kereta lah, kereta bawa kita. Dah. Ini Ustaz Azhar. Ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ni siapa? Ni Zizang. Kita kenal tau. Bila sebut Zizang tu, kata Zizang. Zizang mana ni? Tewak tak kenal. Dia kata Zizang Raja Lawak. Kata Raja Lawak mana satu ni? Saya tak kenal. Kita buat main dia. Dia ingat dia kelah ngak. Raja Lawak lah. Ustaz tak tengok ke TV yang cangang Raja Lawak? Eh, saya tak tengok Raja Lawak. Saya tengok YouTube je. Dia kata, saya lah Zizang Raja Lawak tu. Oh, saya tak kenal. Lepas tu dia kata, malunya aku. Ha, tu bukan kita tambah tu. Nah, ha, Ali Mutawati. Jadi dia kata, Ustaz, saya, kawan saya ajak buka karaoke. Karaoke tu lah. Nampak? Ha, nyanyi melolong-melolong ramai-ramai tu. Nah, ha. Untung dalam RM30,000. Tempat ni memang best. Di KL lah. Tak? Memang best. Dia ajak share. Ini? Ha, RM30,000 keuntungan saja. Allahu Rabbi. Dengan makan apa semua lah. Western apa semua. Ada karaoke. Jadi tanya hukum dia macam mana? Boleh? Kalau ustaz kata boleh, saya buka. Ha, ni nak kata bagus buat dia. Nampak? Saya berterang lah, bukan tak boleh karaoke ni. Jadi ketat sangat. Laki nyanyi, laki dengar. Oh, puan nyanyi, muslimat je dengar. Kena buat apa benda, bilik suku-suku pula. Tak? Lepas tu kena jaga pula, hak pendengar pula. Tak boleh nak main galop gitu begini. Ha. Kata tak, kalau dah ustaz kata gua ni. Rasa-rasa kata tak sah lah. Buat benda lain lah. Nampak? Awak buka kedai baju lah. Tak? Ha. Lalah tu dengar kabarnya tak jadi buka karaoke. Nak buka kedai baju, beli baju daripada Cina, balik jual sini. Hak third party hacker tu. Nampak? Hak kuda 3 ekor duduk tersekok. Nah, ha. Jadi alhamdulillah. Nampak? Nah, seorang artis, maknanya dia rojok. Bukan kita pakar tau. Kita cuma nasihat saja. Dia nak hak lebih lagi tanya orang aling. Kita bukan orang aling, kita cak ayang. Nah, ha. Jadi nak khabar itu fenomena. Nampak? Setengah daripada artis-artis kita. Jadi hot case ni dia telefon pula. Assalamualaikum. Dia kata, oh, teruk dah saya ni, teruk dah. Berapa pula teruk? Ni lah, ustaz tak tengok cerita Ratu Watching. Minggu lepas, kata tak tengok Ratu Watching ke Ratu apa tak tengok. Kita tak tahu, kita tengok seratu kat lima. Jadi dia kata dah benda ha. Allah, teruk dah saya. Apa orang hentam saya parok dah ni. Teruk dah ni kena hentam dah. Apa pasal? Ustaz kena tengok dulu cerita tu. Nak tengok manalah. Saya nak tengok di mana. Tak apalah saya bagi link gini. Tengok dan tolong jawab. Tolong telefon mesej dia balik. Kita pun balik. Dia atur link. Kita pun buka. Nampak? Hak kalimah tu lah. Dia tengok. Terkejut atu mari. Dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadah. Nampak syaitan? Syaitan. Nampak? Jadi ini masalah. Masalah skrip tu se. Nah, pelakon tu sendiri, pelakon. Nak jadi pelakon takkan lulusan pondok. Tak, maknanya kena ngaji kitab, maknanya akidah wasthiyah. Tak. Ha. Maknanya memang orang pelakon ni tak tahu benda. Nah, ha, jadi kita tinggal bab tu, tapi nak cerita seorang artis dia nak tahu benda hukum. Nah, ha, benda ni yang kita nak. Nak ingin mengetahui fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Hendaklah kamu bertanya orang yang tahu jikalau kamu tidak tahu. Dalam ayat ni kata, hendaklah kamu tanya bila kamu tak tahu. Nah, jadi hidup kita sekarang ni hidup penuh dengan pertanyaan. Ni hidup yang dipuji syarak. Sentiasa bertanya. Nah, dalam bab dunia, dalam bab akhirat kita kena sentiasa bertanya. Sama ada bertanya itu dengan kita cari sendiri dalam kitab-kitab dengan merujuk kitab atau bertanya direct. Satu soalan supaya kita cemerlang. Nampak? Ha. Mana-manalah dalam pelajaran pengajian universiti IPT dia mesti ada pertanyaan. Nah, ha.